Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan mencari bahan bonsai. Mas ya, mencari di apa ini? Dekat sungai ya, di bawah itu sungai. Ini kayaknya banyak mas ya. Ini kayaknya itu kayak bonggol itu mas, kayaknya. Saya belum lihat ya. Baiklah, saya akan coba lihat ya. Siapa tahu bagus. Kalau bagus, saya langsung eksekusi. Dari yang sini dulu. Dari yang sini ya. Nah. Ini lumayan juga ini. Tapi raf ini ya, cari yang gaya-gaya lainnya ke sana. Raf itu mas, lumayan bagus mas itu. Ini bonggol, raf juga ini, banyak batangnya ya, raf. Yang sana mas, yang ini mas. Ini raf juga kayaknya. Itu gandeng semua ya. Raf batangnya lurus kecil-kecil. Nih. Kemungkinan kalau seperti ini bonggol di bawahnya. Kalau yang ini ukuran small. Ini. Small ini kayaknya. Mamai ya. Coba dia, mudah-mudahan ada liukan ya, mudah-mudahan. Wah ini kayaknya lumayan sini mas. Akarnya mas ya, ambil gunting dulu. Ini mas ya, coba mas. Wah, mas kesana akarnya ini ya, lurus ke sini. Wah ini berarti ke sini mas ya, jadi raf. Terus ini bonggol. Kemungkinan ke sini mas. Ini ke sini. Akarnya ini ke sini mas. Ini sudah enggak ada ya. Enggak ada, cukup ini. Ini pucuknya. Ya ini. Ini lain lagi. Coba yang ini. Yang ini mas, coba yang ini mas. Kita lihat semua mas. Cari yang bagus ya, cari yang bagus saja mas ya. Ini, oh lain pohon, lain pohon, lurus ini, lurus mas ya, lurus. Tutup saja, tidak saja ambil ini, tutup, ambil besok saja ya. Kalau sudah terbentuk biarkan saja di alam ya. Tinggal yang ini mas. Tinggal yang ini. Ya. Yang ini mas. Ini mas kayak yang bagus mas. Tuh. Banyak juga batangnya ini. Iya. Banyak juga mas. Gerombol ya. Ini sering gerombol. Batangnya bergerombol itu ya. Ada yang bilang gropeng ya.
gaya apa? Raf yang banyak di sini. Saya ingin cari yang ukuran apa? Yang gaya-gaya formal. Ya. Kalau raf ini sudah banyak di rumah. Raf ini kalau digali terus ini akan jadi raf. Raf. Tutup lagi. Tutup lagi, Mas. Kita diambil ya. Ke sana enggak ada ya. Kita cari ke sana lagi. Ya. Ini kurang bagus. Ya, ini kurang bagus juga. Ini juga. Ini wali kukun, Mas. Wali kukun. Kecil semua, Mas. Balik ke sini, Mas. Ada ya. Ini. Ini, Mas. Serut ini, Mas, ya. Kayaknya serut ini, Mas. Ini, Mas. Lurus, Mas. Ini. Buat taman ini yang bagus, Mas. Coba lihat, Mas, ya. Coba saya lihat dulu ya. Lihat dulu, Mas. Wih, lurus juga, Bro. Lurus, Bro. Tuh, lurus. Ya. Lurus. Lurus, Mas. Lurus. Tuh. Gak ada liu kan. Ya. Lurus, Mas. Ini lurus. Ini ukurannya ke sini, Mas. Ini. Lihat terus. Ini kayaknya liu ini. Mulai ada liu kan, Mas. Dua akarnya sudah hidup. Ya. Karena coba saya perlebar kembaliannya ya. Perlebar dulu. Kita lihat terus. Bismillah. Ini, Mas. Bagus loh ini, Mas. Iya. Ini. Akarnya. Akarnya, Mas. Terus ya. Akan jadi terus ya. Akan jadi terus. Supaya kelihatan semua. Akarnya seperti apa ya. Seperti apa, Mas? Ini, Mas. Akarnya, Mas. Meliuk, Mas. Iya. Lumayan ini, Mas, ya. Tuh. Tuh. Ya. Akarnya meliuk, ya. Meliuk, Bro. Meliuk, Bro. Tapi sulit ini. Kita ngambilnya. Lumayan sulit. Ya. Tuh. Jurang di bawahnya. Jurang itu, Mas. Ya. Jurang. Takut jatuh saya, Mas. Ya. Takut jatuh.
ini mas. Ya, itu akarnya. Kelihatannya. Ini mas. Ini akarnya mas. Akar serut. Tuh. Ya. Nih. Ada tiga mas akarnya mas. Kesini lagi mas. Tuh. Tiga. Bukan. Ada tiga ya. Gali terus mas ya, saya akan gali terus mas, saya akan ambil ini mas ya, karena sudah banyak mengeluarkan tenaga ini ya, ambil saja ya. Mas. Ya. Akar serabutnya banyak sekali, mas. Lumayan. Itu sudah lurus akarnya, liukannya lurus sana, mas. Ini juga sudah mentok ini ya. Penggaliannya. Kayaknya bahan bonsai di daerah sini gak ada yang bagus ya, biasa-biasa aja. Ini cocoknya bukan apa gaya-gaya bonsai pot ini ya, tapi gaya bonsai taman ini bagusnya. Harus dijadikan bonsai taman ini mas ya, ukuran bonsai taman. Saya potong dulu ya, potong dulu mas. Kayak kelihatan ya gerak dasarnya, potong dulu ini dijadikan bonsai taman saja ya. Bonsai taman mas, bukan bonsai apa ini, dipotong yang di tengah ini. Press ya, di press di sini, press saja. Langsung dibentuk saja mas ya. Kalau bonsai taman ini prosesnya lebih cepat dari bonsai pot ya. Cara memotongnya itu hampir sama ya. Ini di sini mas. Di sini. Ini dibuang. Ini dipotong. Ini. Pakai yang ini saja. Potong semua ini. Ini lagi. Ini. Sedangkan asnya memakai yang ini, yang lebih gede ya. Asnya harus lebih gede. Jadi ini harus dipotong. Potong segini mas ya. Potong di sini. Ini asnya. Potong di sini. Ini masih. Ini dibuang. Ini dibuang. Asnya kita pilih yang lebih bagus, berarti yang ini. Ini dipotong segini. Ya. Potong sini. Ya, ini asnya. Asnya ini. Ya. Seperti ini, mas.
besok di finishing lagi ini ya. Kalau sudah hidup ya, sementara dipotong seperti ini dulu ya, seperti ini dulu mas. Jadi bahan bonsai taman itu alurnya seperti ini mas ya, seperti ini cara memotongnya, hampir mirip dengan pemotongan bonsai pot ya. Nah, ada asnya juga ya, harus ada pengeterapan, tidak saling menutupi ya, seperti ini mas ya. Potongannya sudah selesai, tinggal memotong akar-akarnya yang di bawah ya. Saya akan potong dari sini mas ya, potong dari sini. Ini mas yang dipotong mas, akar yang ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan gede ini mas. Ya mas, masih kurang mas. Sudah tinggal yang ini, akar yang ini ya, tinggal yang ini mas, satu seperti ini mas ya. Sip. Ini mas hasilnya mas, akar serabutnya sudah cukup ya, ini sudah cukup. Kemungkinan besar ini kemungkinan besar pasti hidup ini mas ya, kalau akar serabutnya seperti ini, cara menanamnya disungkup ya, harus disungkup sama seperti bonsai pot. Baiklah, sampai di sini dulu pemburuan hari ini. Saya mendapatkan bahan bonsai serut ukuran bonsai taman. Rencana tadi mencari bahan bonsai pot ya, tapi gak ada yang cocok. Yang cocok hanya ini mas, ukuran bonsai taman. Semoga video ini bermanfaat untuk kawan-kawan pecinta tanaman bonsai. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.